Korang percaya tak kalau admin cakap korang jalan kaki korang boleh dapat duit Tashin Go e-wallet daripada satu aplikasi ini? Sebelum tu jangan lupa subscribe tau, dan jangan lupa tekan lonceng sekali. Yang pertama sekali, korang perlu download aplikasi ini terlebih dahulu. Link aplikasi ini pun saya sudah letak di description di bawah. Klik saja link tersebut untuk download. Kita buka saja. Di halaman utama aplikasi ini seperti inilah. Di bahagian ini mereka akan detect berapa jauh korang berjalan, dan setiap kali korang berjalan korang akan diberikan poin di bahagian atas nih, dan banyak lagi tugasan lain di bahagian ini korang boleh lihat untuk dapatkan banyak poin. Boleh rujuk di video saya yang ini, saya sudah terangkan semuanya tentang aplikasi ini. Untuk buat pengeluaran, korang boleh klik di bahagian ni, jumlah poin yang kamu ada, dan korang boleh keluarkan ke dalam Tashin Go e-wallet guys. So hari ini saya akan tunjukkan sebanyak RM10 saya akan keluarkan ke dalam Tashin Go e-wallet. Korang klik saja nilai RM10, korang klik cash confirm withdrawal. Di bahagian ni korang perlu masukkan nombor telefon korang. Automatic saya punya pengeluaran sebanyak RM10 tengah diproses. Saya pun tak pasti adakah aplikasi ini betul-betul bagi duit kepada kita guys, disebabkan ini merupakan pengeluaran duit saya yang pertama sebanyak RM10 ke dalam Tashin Go e-wallet. Kejap lagi saya akan sambung adakah aplikasi tersebut 100% membayar. Okay guys, nilai RM10 yang saya keluarkan di awal video tadi saya sudah tunjukkan, dan duit itu dah masuk guys. Di sini kalau kita pergi di bahagian transaction history, oke, kita lihat di bahagian ini pada tanggal 16 Oktober RM RM10 dah masuk pada jam 6 macam tu. Dan ini adalah bukti pembayarannya RM10, status dah successful, dan automatic dah masuk ke dalam e-wallet balance saya di bahagian ni. Kalau kita try check di bahagian withdraw, kita pergi di bahagian transaction history. Di sini RM10 yang saya keluarkan pada tanggal 15 bulan 10 dah arrive, bermaksud duit tu dah masuk. Jadi samalah macam dalam aplikasi Tashin Go e-wallet saya, RM10 masuk pada tanggal 16. Jadi kita perlu tunggu 1 hari untuk dapatkan duit tersebut guys. Bagi kamu yang berminat bermain di dalam aplikasi tersebut, boleh rujuk di video saya yang sebelum ni. Di sana saya sudah terangkan bagaimana korang nak bermain secara betul, dan korang boleh jalan kaki, dan korang boleh dapatkan poin daripada aplikasi tersebut. Dengan poin korang boleh tukarkan ke Tashin Go e-wallet ataupun duit percuma. Kalau ada apa-apa soalan boleh komen di bawah guys, nanti saya akan reply komen tersebut. Assalamualaikum.